tadi, Dok Moni, semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Okey, untuk pagi ni saya nak buat kek kecil-kecil macam ni. Sebab ada yang post, sebab benda ni boleh post. Yang ni boleh post je. Yang ni kat mana nak dapatkan? Yang ni melalui Shopee sahaja deh. Okey. So pagi ni saya nak settlekan. Okey, sebab kalau kat Shopee dia tak boleh lama-lama. Jadinya untuk kat Shopee hanya kek coklat mousse sahaja. Jadi saya nak buat kek coklat mousse lah. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, like dulu kat komen kelia-kelia saya punya live dan bantu saya like dan share dulu saya punya live. Semalam tak ada live. Semalam saya minta maaf tak ada live. Saya ada live, saya buat live kat dalam group deh. Saya tak buat live kat page. Saya buat live kat group tertentu saja. Lagi. Tsunami, hei, sabar-sabar, cuci-cuci, udah.
Alhamdulillah. Okey, bantu saya sekejap deh. Okey. Hari ini saya nak wakil coklat moist. So, okey, pastikan coklat moist, pastikan apa saja deh. Pastikan dikat. Adunan kita kena dikat. Okey, bila melibatkan telur dan gula, kena bubuh sikit. Esen marina. Esen marina. Esen marina. Jadi, okey, saya gantikan susu cair dengan susu kari. Selamat pagi. Kek apa? Kek coklat. Yang ni yang orang order dekat Shopee. Jadi, yang mana yang nak dapatkan luar daripada Kelantan, boleh dapatkan dekat Shopee. Shopee ada. Okey, siap. Orang mudahnya buat kek. Apa lah mudah gini melalui mudahnya lah. Kena timbal dulu dah. Lepas tu kukus lalu. Kukus lalu. Kukus lalu kata dia. Dia suka coklat moss lori memang the best. Yang ni boleh dipuskan eh. So yang mana yang nak dapatkan, boleh dapatkan dekat Shopee. Thank you.
buat balik pun boleh. Sambil-sambil buat, sambil-sambil tak telefon pun boleh. Oh, boleh buat nanti. Oh, curang kata. Sambil-sambil buat, sambil-sambil tak telefon. Ada orang ngecek ni. Oh, saya nak apa pun bisa boleh. Tak ada. Entah ke dia. Pemilu ni, dah ni. Oh, pemilu ni. Tadi kita pemilu. Ni dah ni, dah ni, dah ni. Dah ni apa dah ni? Dia dah. Oh. Haa, gitu. Kita ni kita nak pemilu lagi. Pemilu lah tu. Assalamualaikum Nore, waalaikumsalam. Berapa gram tu? Kuih dah 40 gram gitu je. Yang ni sebab saya buat. Kalau nak buat letak coklat tu, kuih lah sikit. Ni sebab saya buat asin. Sebab yang ni post. Yang ni yang orang ada dekat Shopee. Jadi saya nak, saya letak asin eh. Tapi coklat, saya letak, saya bagi lebih lah kata. So, tapi coklat tu ya boleh lah kata nak nak cicah-cicah dengan roti ke. Haa, tu lah. Oh, oh ya, jadi kita ni kita pemilih tu ya belan tu kat tu. Lalu lah. Sama itu ya, selusuh ni. Pagi boleh buat lal, kita buat lal tu kat tu. Nak sikit abut dia.
Allah yang ada. Dia tanya kita bila. Kita yang lan ni. Oh, lan pun kata. Tu orang kata kena buat kerja pantas lah kata ni. Tak boleh, oh, customer ni reply esok pun. Nampak orang kata ni. Lan, lan pun kata. Fast action, fast result. Tu, you orang kata, pergi fast action, fast result. Walaupun sibuk sama mana pun, telefon ni, biasalah ya, macam saya. Saya kena sentiasa dengan telefon. Sebab saya bermain dengan online. Jadi, fast action, fast result. Kita nak pergi ke pembilan. Lalu, jangan hilang, hilang, hilang. Masih ada lagi ke atau macam mana? Ya, ada lagi. Saya buat saya lanjutkan sampai raya. Sebab ada yang nak buat untuk raya ke ya. Jadi kita lanjutkan sampai raya lah. Kita lanjutkan sampai raya. Oh, ni. Bodoh lah orang apa lah. Apa eh? Kalau orang kata dia kata, orang mudah mesej wuk, orang kata. Mudah mesej wuk. Okay. Mesej wuk lah boleh. Mudah mesej wuk. Mudah mesej wuk. Oh, kok iyalah wuk kok wuk tu. Okay, done. Okay, hari ni kita kukuskan dia. Kukus lebih kira dalam 15 hingga 20 minit. Pastikan 15 hingga 20 minit eh. Jangan buat sejam tu. Sejam tu habis dah. Assalamualaikum Nori. Semoga dipermudahkan segala urusan. Insya-Allah. Amin. Salam Kak Nori. Kalau letak topi coklat berapa gram adunan nak isi dalam bekas tu? Oh, tak sampai 40 gram lah. Tak sampai 40 gram. Ni sebab saya buat dalam 40 gram ni sebabnya saya asing. Jangan terbalik gue pula. Tak boleh, statik boleh. Dia, alright. Kalau letak topi coklat, letak bawah 40 gram lah. Letak bawah 40 gram, nanti kita letak topi coklat. Kalau letak topi coklat, tak adalah banyak sangat. Okay, thank you Nori Info. Okay, saya nak buat topi coklat. Okay, topi coklat apa yang perlu kita ada? Alright, ni kita berkongsi lah rezeki, kita berkongsi resepi yang sangat-sangat mudah, sangat simple. Okay, sangat mudah, sangat simple, sangat senang dan sangat sedap. Gitu. Okay, untuk topping coklat. Alright, cepat aku ni. Cepat aku. Sebelumnya sikit ni. Okay, untuk topping coklat. Siapa awak ada dalam ni? Ada lagi dah awak belum awak tak reti nak buat topi coklat? Cuma komen. Kalau dah reti, buatkan penunjuk ke? Ada awak tak reti lagi buat topi coklat yang sedap, yang lazat, yang digemari dan yang paling penting, jangan cair, jangan terlampau likat. Alright? Ada lagi dah yang tak reti buat topi coklat? Komen, komen, komen. Okay. Ada. Yolo kak. Yolo go. Yang ni pun. Ada. Ada ko? Hai Nori, best
biasanya dapat join lah hari ni, ya? Ada? Adakah yang tak erti nak buat topi coklat? Pagi ni saya nak share topi coklat yang sangat, yang ni adalah memang yang paling saya suka, my favorite topi coklat, dan yang ni saya guna pakaikan sudah 6 tahun saya buat benda ni. Jadi tak salah saya berkongsi benda ni, dan ambillah gunakan sebaik mungkin. Alright. Salam Nori, selamat pagi. Selamat pagi. Apa mulut ni? Bukan ni. Apa ni? Tak ada dah. Okey. Untuk topping coklat, topping coklat dalam dunia ni, ada dalam dunia ni. Adalah dalam yang biasa kita buat ada dua topping coklat. Okey. Dua topping coklat. Topping coklat yang biasa, topping coklat yang premium ataupun yang ganache. Okey. So, untuk topping macam saya sangat suka topping coklat yang biasa. Okey. Saya sangat-sangat suka topi coklat yang biasa. Alright. So, topi coklat yang biasa, ramai yang tak reti lagi nak buat. Jadi, pagi ni saya berkongsi lah. Kata, saya tak perlu, tapi resepi ni yang telah saya guna pakaikan. So, you all boleh ambil dan guna pakaikan sebaik mungkin. Okay. Cepat komen yang tak reti tu. Okay, tak boleh nak yang dah biasa ni pun dah bagi ilmu resepi atau lagi dalam PJJ, curi peluang korang. Okay, untuk topping coklat, you all boleh buat pakai topping coklat biasa ataupun topping coklat yang premium ataupun ganache. Okay, macam saya suka yang biasa. Jadi, yang biasa, apa bahan-bahan yang kita patut ada ataupun guna pakai untuk kita nak buat topping coklat, hanya gunakan 3 bahan sahaja. Coklat bar, susu cair ataupun susu segar dan juga sedikit margarin. Okay, so macam mana cara nak buat adalah, okay, macam hari ni saya gunakan susu segar, lotus punya. Okay, yang ini kita timbang dulu sebab kita mungkin dalam tin. Kalau dalam tin, guna 1 tin. Sekitar alam. Okey. Bubuskan dia. Bubuh je deh. Okey. Bubuh je. Yang mana tak nampak tu. Macam mana saya nak buat eh? Oh, duduk gini je. Bagaimana mana nak buat ni? Ni duduk bawah ni. Kau tak? Boleh kan ni? Gitu. Buat mu like dan share dulu banyak. Okey, ni ilmu free yang boleh ambil guna pakai. Okey, apa yang perlu buat adalah susu 1 ting. Kalau pakai susu biasa, susu cair adalah 1 ting. Kalau pakai susu segar, okey, orang masa ting lebih lain bagi-bagi gitulah. Okey, jadi yang mana yang Kak jual gapo tak jual. Tak jual. Kita share orang kata, share ilmu orang kata. Bobolah jual. Pagi ni kita share ilmu orang kata. Hak boleh aku terima ai. Okey, masukkan sedikit margarin ataupun butter ataupun pure butter, tu pula dekat you orang.
Kalau merasa nak bubur margarin, bubur margarin. Kalau merasa nak bubur buttercup, ha bubur buttercup. Lalu pak buat apa tu? Nak buat topi coklat sayang. Kalau rasa modal lebih, ha guna bakar pure butter. Terpulanglah. Terpulang. Kalau ni suka tak dia lebih detail, you all boleh tengok dekat saya punya single PJJ deh. Single PJJ yang topping tu. Ha. You all boleh tengok dekat situ lah. Untuk yang lebih sambil ni buat sambil-sambil kita tunggu coklat masuk. Okey. Lepas tu pakai ikutlah berani ke berapa ke. Tak apa belakang ni. Kau buat mula ada berapa-berapa. Kau ni buat mu. Orang tunjuk vanila juga. Dia nak cari vanila. Tak apa belakang lah. Tak tidur tak terjual lah kedai ni. Tidaklah menjual dekat kedai weh. Boleh belakang, boleh belakang, boleh belakang. Dengan saya boleh belakang. Yuk jangan bimbang dah. Dengan saya, lepas ni orang tunjuk, orang tunjuk bunga emas. Eh, saya tak ada lah bunga emas. Eh, saya kena Oh, pakai bunga emas tu. Tak semestinya pakai bunga emas. Boleh pakai lah majlis kapur pun boleh. Tak ada masalah. Yo. Tak ada masalah. Masalahnya nak buat ke dok? Tu yang masalah dia. Nak buat ke dok? Slow lah ni saya ni. Slow lah kata. Haa slow kita ni. Haa slow. Tanya kalau masuk hok majerin vanila tu, majerin hok vanila tu tak yo bodoh ko esen vanila. Eh bubuh. Masakan tak bubuh, bubuh. Kalau you all buat kek ke gapo ko guna majerin vanila, kena bubuh juga esen vanila. Hei, tak ada. Tak ada be. Ha nanti kita punya kek kita jadi bau honey. Bubuh sikit je lah. Waktu kata dia menambahkan aura kata. Ila bau-bau dia kuat lah. Sedap lah kata. Mungkin kata majlis pelangi tak sedap. Sedap juga. Oh, terpulah lah. Gitu. Okay, hari ni kita panas. Panas. Masuklah kata dia. Slow ya, dengan api yang slow saja, jangan api yang besar. Sebab bila api yang besar, dia cepat masuk. Tapi kopi kita tak masuk. Ha, jadi, dengan api yang slow saja. Pelangi mahal. Yo, pelangi memang mahal. Pelangi memang pelangi memang mahal. Okey, pakai lah hok mana-mana. Tahulah kau. Oh, gitu deh. Dengan saya, kalau resepi by Nori, asal nama dia tu buttercup ko, asal nama dia tu margarin. Oh, dia boleh tu. Thank you.
boleh bakar tak? Boleh? You all boleh buat tiga versi. Kukus, steam, kukus. Gampang dia. Air. Oil. Okay. Dia macam you all letak dalam air. Dalam apa itu besting eh? You all boleh buat tiga versi. Bakar, kukus dan gampang rasa lagi. Ingat dulu. Letak dalam oven. Lepas tu you all letak bowl. Lepas tu you all letak kek you all. Boleh. Tapi masa dia tak sama boleh. Okay. Bakar, kukus, semua tak sama. Kalau you all tanya saya, saya tak nak tanya. Sebab saya memang kek coklat ada kukus. Saya kukus. Kalau saya nak saya nak bakar ke gapo ke, saya buat style yang lain. Gitu kan. Ataupun memang saya tak suggest lah untuk bakar. Tapi benda tu boleh bakar. Boleh je bakar. Tapi kalau nak kek coklat ni memang yang sedap, sedap, sedap in the world, kukus. Sedap in the world kau. Saya guna cap bunga emas. Bunga emas jah. Boleh tak kau? Bunga emas ke gapo ke? Boleh, tak ada masalah. Water bath, yo, water bath. Macam buat cottage cheese, yo. Yes. Boleh buat tiga versi. Water bath nari yo, water bath. Yo, awak boleh buat kalau macam gunakan resepi by Loris, you all boleh buat tiga pilihan. Kukus, bakar dan water bath ni. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, masukkan coklat. Ni coklat ni lebih dari 500 gram lah. Kalau nak comel molek, you all kena pakai gel tu. Gel, tapi tak payah. Kalau macam pakai case candy, tak payah tu. Bagi saya lah. Complete lah tu. Marvelous. Tak apa kata. Gitu. Oh, ni dah siap ni. Kalau sebolehnya you all you all letak atas kek esok ah boleh. Esok boleh. Dia lagi lama lagi comel. Jadi benda ni topi ni dia select dia tak boleh nak buat on the spot. Maksudnya you all buat lepas tu you all letak atas kek. Tak boleh. Sebab goni kita panas. Kek kita panas. Jadi tak nampak topi dia. Jadi nak comel adalah you all kena esok ke lusa ke gitu. Kacau dia. Topi dah berapa lama di luar? Bergantung kepada cara you all masuk. Bergantung kepada cara you all masuk. Sebabnya ada yang masuk itu tak payah lama lah. So sebab tu lah you all kena tahu kondisi ataupun you all kena tahu api tu setara mana, banyak mana. Jadi bergantung. Kalau biasa standard dalam 1 bulan duduk di luar, dia tengok juga kepada persekitaran kita, environment kita tu macam mana. Kalau tak ada reti nak panas balik boleh, tak ada masalah. Tapi jangan panaskan terlampau lama lah. Bila terlampau lama memang dia cair mula-mula. Tapi bila dah lama-lama dia jadi bertambah likat. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab itulah benda ni sebenarnya letak kat luar je. Kalau you all nak buat sikit, buat sikit je lah. Kalau nak buat banyak, buat banyak gitu. Macam mana dia dapatkan resepi? Ni orang bagi tu tak? Kapan? Saya kajak tak payah lah orang ni. Orang bagi tu orang tu. Faham? Nak resepi lagu mana lah? Kita pun tak payah lah. You all nak ingat saya nak betul-betul. Saya minta maaf banyak. Saya pun banyak kijok kak. So you all tengok je lah. Saya ni orang kata, saya buat live ni saya nak share manfaat. Saya nak lebih senang orang tengok, orang tahu, orang nampak. Daripada bertulis gitu, you all nampak ke kalau bertulis? You all nampak tak? Kalau saya tulis, you all boleh bayangkan tak?
tengok saya direct. Oh, buat lagu tu. Oh. Ha. Kita. Boleh tak kat luar, boleh tak kat luar je topping? Boleh. Berapa banyak coklat 500 gram saja. Topping tak cepat berkulat kat Lore. Topping tak cepat berkulat. Cepat berkulat sebab environment dan cara you on handle you punya topping. Ah, ada semua okey. Okey, bila dah cair lagu ni, okey pok letak. Sedangkan topping kita tak masak dengan sempurna lagi. Ada setengah tu terlampau lama. Jadi kita tak boleh orang kata buat ala kadar. Ah, acu tak acu gitu. So kita kena tahu cara nak manage kita punya topping coklat ni supaya topping coklat kita tu tak ada lah terlampau likak, tak ada lah terlampau cair sangat. Ah, kalau mentah-mentah cair juga tak sihat juga gitu. Saya masak topping dalam 2 minggu ke 3 minggu di luar suhu bilik. Boleh je. Pastikan jangan terdedah lah. Jangan terdedah. Eh, saya dulu yang boleh kuali gini je. Saya letak luar. Saya boleh kuali gini je. Dulu saya buat banyak lagi lah. Oh, saya buat banyak lagi. Sebab saya dulu bermula dengan apa tu? Pek min petang je. Okay? Saya buat banyak-banyak. Dulu saya dijual apa semua. Biasalah je. Okay? Orang nak kenal kita ni bukan senang. Jadi saya yang buat benda ni, jadi saya kena ketengahkan lah. Saya kena dijual, saya kena dipromokkan benda ni biar orang tahu. Haa, jadi saya pun pergi lah. Haa, gitu. Tunggu sejuk dulu lah kek dengan topping tu baru letak. Dok. Kena panas-panas. Kek kena panas-panas baru letak topping. Sebab kita nak topping kita tu menyerap dalam kek. Haa, faham tak? Baru kek kita tu moist. Haa, gitu deh. Kalau lebih detail dalam saya punya single PJJ kek coklat. Kek coklat moist tu saya tunjuk so-so-so-so. Satu-satu deh. Haa, jadi you all akan dapat kek you all tu moist. Memang moist dan letak dalam peti lagi sedap deh. Haa, lagi lama lagi sedap. Kek kita ni sama juga cookies juga. Lagi lama, lagi sedap. Bukan lagi lama. Allah! Allah! Kerahnya! Allah, kerahnya! Tak siap gitu, eh. Ah, kita nak biar lagi lama, lagi sedap. Lagi lama, lagi mos. Faham tak? Sebab dia menyerap dalam kek kita. Okay? Saya tunjuk one by one dalam tu. Ah, sebab itulah. Kalau saya, kalau yang mana yang join, akak buat dulu deh. Ah, gampang-gampang. Apa tu? Tahu boleh direct. Patutlah lah kali. Eh, Nori terima kasih. Dah jadi dah. Saya dah buat account dah. Wow. Gitu lah kata dia. Kurang ke dia? Okay, saya ada lebih lagi. Kalau ada lebih lagi pun boleh. Tak ada masalah. Just masukkan sahaja dalam kita punya topping coklat yang lama. Eh, topping coklat yang baru ni. Oh, ni buat emak saya buat ni. Dia jadi kerah lah sebabnya air gula putih. Masak tak? Tak sini apa? Tak boleh. Bukannya gigi gini kak. Ada gigi. Assalamualaikum. Oh, mecik lagi go. Agak-agak ada mudah aku pun. Ah, bukannya gigi. Oh, assalamualaikum. Oh, mecik pah-pah-pah-pah ni. Mudah gigi aku ni jongek kak. Oh, dah agak weh. Alah-alah. Ada gigi. Oh, jatuh sepah. No lah. Mok mengagak agak-agak lah. Kata nak berkata-kata tu. Dia kena kata. Ay, 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 ay
Nak nak jadi jongge ko? Agak-agak amu nak berkata-kata biar logik di akal je. Okey, you nak tahu topi coklat kita tu masuk tahu mana? Dia rasa berat sikit, cepat betul lah dia. Jangan terlalu lama sangat. Agak alok ya. Mungkin aku nampak, aku jongge ko. Kalau jongge tu jolo weh, sepang-sepang. Mu tengok. Oh, udah tengok lah, aku tengok jongge tu dah ke mana. Haa, tahu tak? Haa, sepal kata. Agak-agak lah berkata. Oh, orang kata. Ni muncul kita tunjuk. Buat lah kalau kita tak buat lah. Haa, mu tak rapat lagi dengan mata hidup. Kalau mu rapat dengan mata hidup kan ni. Tak umur. Haa, muncul lah kita ni buat lah. Okey, topi kita sudah. Nak masak sikit lagi. Tak nak. Makmu masak tak ada moyak yang macam Ayu tu. Ada tak? Rajal, mesti mahu. Haa. Iyo pula, mak kita pula kata, aku beranak kamu tu 20 tahun tu. Mu agak-agak tak kecek dengan aku. Haa, teh lah. Mak kita sama-sama masuk. Tu dah bobe-bobe-bobe. Ada dah mu ajak kamu mu. Macam Iyo tu. Ada. Melainkan mak mu tu bisu. Haa, kalau bisu tak lah. Impossible lah nak kecek. Ui. Ya Allah, apa yang senang ya. Nampak? Kita punya kek kita. Ui, sudah masak in the world kata. Nampak? Cepat marah je, tak marah. Melenting. Tidak marah orang kata ni. Oh. Bila orang kita kecek, mula dengan singgit timah. Bila orang tak kecek, orang sombong. Bila orang kecek, lagu tu pula. Mana hok? Hok man? Tak tahu lah orang lagu mana lagi. Kamu royaklah kat aku. Lagu mana aku nak explain kat orang. Saya royak kat saya. Lagu mana saya nak explain. Bila saya tak kecek, orang... Gapa orang tak kata? Sombong lah, apalah semua. Hok? Kamu royaklah kat aku. Lagu mana? Bila orang tak, kecek, orang kata kita ni sombong. Bila kita kecek, itu pula. Ha? Can you explain for me? Itu dia ada tu dia. Gitu deh. Kalau tak sih, kalau tak sih, tak sih tengok, tak payah masuk lah saya. Blok ah, blok lalu dia kata. Blok lalu, lalu, lalu. Yuk, awak nak saya blok, saya nak awak blok. Senang saja. Nak suruh saya blok ke? Nak suruh saya blok ke? Ataupun nak awak berdiri blok saya? Gitu deh. Yang mana satu pilihan? Nanti buatlah buat kek pula nak tengok. Saya buatlah sebelum buat topping dah buat dah kek. Memek kena press juga sekali-sekala. Bui suti atas pala. Jadi orang yang belak-belak gitu. Ha? Sebut eh.
orang kata dia, orang kata saya ni sombong. Ah, betul-betul lah family lah ni sombong. Kan tu, aku mana nak wajak kau? Tahu lah aku punya ikut ulah. Mu nak follow aku, follow si follow sudah. Kalau gitu lah sebenarnya. Tak tengok-tengok. Kalau rasa benda ni bermanfaat, ambil. Kalau rasa tak bermanfaat, tak payah kalau gitu. Sini aja. Orang dah bagi resepi, tak berterima kasih dulu. Masalahnya ambil juga. Ambil juga resepi kita. Kata-kata kita, kau rasa resepi yang mau ambil tu berkat ke tak? Resepi yang mau ambil tu berkat ke tak? Lepas tu dah lah ambil orang, lepas tu kata kat orang pulak, lepas tu mungkin nego pulak. Mu rasa? Kau rasa? Tinggi pula. Kau alat terlepas kau. Lepas lah sayang. Berapa harga satu kak ni? RM1. Salah narik kalau kak kek. Kalau gitu lah kan. Ya Allah, lembut saya nak hampak kat orang ya, kata kan. Ya Allah. Ni orang kata, kalau you all kata ni bubur topi pula apa. Tapi topi ni sebab baru masuk ya. Jadi dia bila kita masuk dalam ni, dia meresak lah dalam. Jadi topi tu tak apa ya. Jadi dia kena, kalau macam kek kecil ni tak payah pun letak topi-topi apa semua. Nanti dia dah sejuk baru letak. Kalau biasa kalau kek besar tu kita letak lah. Cuma nak bagi dia lebih moist lagi. Jadi kena tengok juga kepada keadaan. Kalau kat kek coklat tu nak kukus berapa minit, tak payah tutup dia, tak payah lah. Tengok saya ada dulu. Aduh. Tidak ada main nutuk-nutuk pula dah. Kalau 4 butir telur tu bolehlah dapat sekilo kek. 4 biji telur dapat 1 kilo kek. Dan pastikan kalau semuanya pakai telur grade A deh. Hai Idola. Wow. Idola kau. Siapalah diri ini? Berapa RM kak? Ni kek ni ada dekat Shopee dek. Kat Shopee. Dekat Shopee yang mana yang nak dapatkan boleh dapatkan dekat Shopee. Boleh pun, tak ada masalah. Sebab kita akan letak dalam satu bekas bag yang khas untuk kita nak bagi benda ni tahan lama. Ada yang hari tu, ada customer tu dia masa tu masalah JFT. Jadi, dalam seminggu lebih lah dekat 2 minggu. Tapi dia kata memang kek memang mos gila dan memang sedap gila dan habis gitu je. Habis dia kata. Molek comel molek. Dia takut jugalah sebab dia beli, you order kek kan. Lepas tu, bila berlaku masalah hari tu JNT. Tapi bila dah dia sampai dekat tangan dia kaya tak ada masalah. Okey je. Yang ni kita kena, ni saya tak boleh nak pull lagi lah untuk hari ni. Sebab saya kena perang dulu. Gitu. Kita kena perang dulu. Okey lah. Kisah yang pokok muka habis lah kata ni. Saya nak pergi
packing pula untuk posting hari ini. Alright. So, terima kasih tengok saya punya like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Gunakan ilmu ni sebaik mungkin, tengok ni. Alright, mungkin ini adalah orang kata platform you all boleh jadikan sebagai income you all dan gunakan sebaik mungkin. Alright. So, yang mana yang nak saya bantu, boleh klik link, kita akan bantu buat sampai jadi. Alright. So, terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi 2:30 petang. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.